Ini sayur oseng labu siam sama petainya sudah jadi. Selamat mencoba ya, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Minimal Vlog. Nah, kalau ini saya akan bikin sayur jipang atau manisa labu. Nah, ini fire price 92 sen, ini 92 sen ini hampir 9.000-an guys satu ini. Ya, 1,90 ini pasar Cokros Product of Malaysia. Nah, terus saya mau useng sama petai. Bumbunya cuma saya tumis sama bawang merah, bawang putih sama cabai besar. Udah, nanti kita akan taruh masako dan saus tiram. Oke, kita akan potong-potong bahannya dulu ya. Sekarang kita akan bukanya, kita akan kupas. Ini saya akan pakai separuh aja guys, karena yang makan saya cuma sama neneknya saja. Jadi saya akan pakai separuh saja. Separuh. Bawang putihnya melenus-melenus ya. Ini petainya saya juga pakai separuh saja. Sekarang kita akan potong-potong. Kita akan potong jipangnya dulu. Ini
potong seperti ini guys. Ini jadi ini terus pepenya ini guys ya. Kita potong petinya. Ada ulernya. Bagus-bagus betul. Petinya potong jadi 3 atau 2 gitu. Seperti ini. Sekarang kita akan potong bawangnya. Kita akan potong cilinya. Sudah selesai seperti ini. Sudah terpotong semua bahan-bahannya, bumbunya cuma bawang putih, bawang merah sama lombok besar. Ini sudah dipotong seperti ini, petainya juga. Oke, kita akan oseng dulu ya. Ini minyaknya sudah panas ya teman-teman, saya masukkan bawang-bawang cabenya. Diaduk hingga harum dan kekuningan. Hmm.
masukkan langsung petai sama labu sirih. Kita masukkan masakannya. Kita masukkan saus tiramnya, sedikit saus tiram, oyster sauce, sedikit saja. Kita taruh air sedikit. Jangan lupa dicicipin, kalau kurang asin tambahin garam ya guys. Karena saya tidak taruh garam, sudah asin masakannya. Biarkan lembek dan tidak boleh diangkat. Nah, ini udah boleh diangkat guys, kita matikan dulu lampunya. Ini saya goseng labu sirih sama petainya sudah jadi. Selamat mencoba ya.